Desa Bulu Bledek merupakan salah satu desa di Pulau Jawa yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan, Kecamatan Bendung. Desa Bulu Bledek dapat dijangkau dalam waktu 15 menit dari pusat kota Magetan dengan kendaraan bermotor. Prasarana jalan yang menuju Desa Bulu Bledek semuanya dalam keadaan baik. Sektor pertanian, Desa Bulu Bledek terkenal sebagai salah satu sentra jeruk pamelo atau yang dikenal umum sebagai jeruk nambangan atau jeruk Bali, di mana pemasarannya sampai menjangkau lintas provinsi, di antaranya dikirim ke Bandung dan Jakarta. Selain bertanam jeruk pamelo, para petani Desa Bulu Bledek juga banyak yang memanfaatkan tanahnya dengan ditanami tebu. Bahkan mayoritas petani di Desa Bulu Bledek saat ini menjadikan tanaman tebu sebagai produk pertanian andalan. Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya Suyadi Antowibowo, sarjana ekonomi yang mana pada kesempatan ini dipercaya oleh warga masyarakat Bulu Bledek untuk memimpin Desa Bulu Bledek ini mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Kami mengambil moto bakal mandiri, yang mana bangun desa kami berupaya yang selalu terus-menerus untuk membangun desa yang tercinta ini. Karo wong cilik, yang mana wong cilik lah yang harus dibela demi harkat dan martabatnya. Maju terus, pantang mundur, walaupun ada rintangan dan halangan, baik dari dalam desa atau luar desa, kami tetap maju bersama masyarakat. Diri, harga diri merupakan nilai yang sangat tinggi yang harus dibela sampai mati. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufik wal hidayah. Warito wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mari kita jadikan Desa Bulu Bledek desa yang mandiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua LPM di Desa Mulugedep, yaitu sebagai tim pelaksana pembangunan di Desa Mulugedep, ingin mengabdikan ilmu saya dan apa yang saya punya untuk pembangunan di Desa Mulugedep ini, yaitu khususnya untuk pembangunan di bidang infrastruktur yang mencakup dari pembangunan jalan, pembangunan masjid untuk kegiatan keagamaan ataupun pembangunan irigasi yang nantinya menjadikan sarana dan prasarana yang untuk meningkatkan perekonomian di Desa Mulugedep. Jadi intinya saya selaku tim pelaksana, yang jelas keberhasilan itu berasal dari kebersamaan antara kita, pemerintahan desa, dan warga masyarakat di Desa Mulugedep. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa semua keberhasilan yaitu tergantung dari tujuan awal kita. Seperti moto kita yaitu guyub aku rukun. Saya yakin dengan guyub aku rukun, Desa Mulugedep akan mencapai kejayaan dan kemakmuran. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat datangnya Hari Besar Nasional, khususnya perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, masyarakat Desa Mulugedep dengan penuh kesemangat selalu memperingatinya secara meriah. Selain dilaksanakan resepsi peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus pada malam hari, juga dilakukan berbagai kegiatan peringatan, di antaranya dengan menyelenggarakan pertandingan sepak bola lucu, gerak jalan sehat, serta lomba panjat tebok dan berbagai acara lainnya. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan untuk memupuk jiwa nasionalisme dan patriotisme yang mana saat ini umumnya mulai menipis. Selain daripada itu juga untuk meningkatkan keakraban dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. We'll be right back.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmani, Ketua BPD Desa Mulugede, dan kami mengajak rekan-rekan kami yang dilahirkan di Mulugede, baik itu yang sekarang menjabat jadi kepala desa, yang menjabat jadi LPM, semuanya teman kami, generasi kami, kami ajak membangun desa yang katanya desa kami ini adalah desa terpencil, desa terpelosok. Sekarang kami bersama-sama untuk mengajak membangun desa ini. Nah, karena latar belakang ini yang kami bangun adalah tentunya pembangunan di bidang kerohanian, yaitu kami sepakat dengan teman-teman kepala desa dan LPM juga dan masyarakatnya membangun masjid sebagai tempat pionir ibadah kami. Yang kedua, untuk selanjutnya mungkin nanti adalah balai desa. Kami yakin pembangunan iman kerohanian didahulukan, setelah itu nanti baru membangun fisiknya. Jadi dengan itikad kami bangun keimanan agar masyarakat Mulugede banyak yang beriman, bertakwa, akhirnya rezeki barokah akan dicurahkan ke desa kami Mulugede. Selanjutnya semoga periode ini, tahun-tahun berikutnya, desa kami tercinta Mulugede menjadi desa yang gemah ripah roh jinawi, makmur, rakyatnya sejahtera, bahkan semuanya menggapai baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Allahumma amin. Itu saja yang kami sampaikan. Segala kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika berkunjung ke Magetan, maka sempatkan untuk singgah ke desa kami, Mulugledek. Panorama desa yang asri akan menyambut kehadiran Anda, dan masyarakat kami yang ramah akan senang menyertai Anda berbincang dan bercengkrama. Desa Mulugledek adalah desa yang tenang walaupun masyarakatnya aktif dan dinamis. Kami tunggu kehadiran Anda di desa kami, Mulugledek.